saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memberikan segaris dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mundur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Sobat YouTube, cuplikan video yang barusan sobat saksikan adalah latar belakang dari peristiwa pertempuran antara pejuang Indonesia melawan Belanda yang terjadi di daerah Panyusupan, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis pada Desember 1947. Peristiwa tersebut mengakibatkan gugurnya Letnan Anumerta Sudiro Wirjosuharjo yang kini diabadikan di Patung Pahlawan Kota Banjar. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan bahas kisahnya. Patung pahlawan ini juga sering dilewati apabila Sobat YouTube akan berkunjung ke Pangandaran dan sekitarnya loh. Namun, kebanyakan orang yang melewatinya belum mengetahui siapa sih sosok pahlawan tersebut. Bahkan, mayoritas warga Banjar sendiri juga belum mengetahuinya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang sosok pahlawan yang satu ini, klik tombol subscribe dulu ya dan tonton sampai habis. Karena di akhir video, Sobat YouTube akan diajak melihat foto-foto Kota Banjar dan sekitarnya tempo dulu. Pasca diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Tak terkecuali Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia sebagai tanah jajahannya. Pertempuran demi pertempuran terjadi di beberapa daerah di tanah air antara pejuang Indonesia dengan Belanda, termasuk di daerah Banjar dan Ciamis. Adalah Letnan Anumerta Sudiro Wirjosuharjo, seorang pejuang yang gugur melawan pihak Belanda. Beliau lahir di Pemalang, Jawa Tengah pada tanggal 2 Februari 1900, 1 tahun lebih tua dari Bung Karno dan 2 tahun lebih tua dari Bung Hatta. Sudiro Wirjosuharjo menempuh pendidikan dasar sampai dengan menengah atau MULO yang setingkat SMP sekarang. Pada zaman itu, seseorang dengan pendidikan tamatan MULO terbilang cukup hebat loh. Di samping beliau menguasai bahasa Inggris, Belanda, dan beberapa bahasa lain, beliau juga memiliki keterampilan yang dibutuhkan masyarakat, yaitu pandai berkomunikasi dan menjalin relasi dengan orang lain atau organisasi lain. Berbekal pendidikan dan keterampilannya itu, Sudiro dipercaya menjabat sebagai kontrolir kabupaten, sehingga beliau sering sekali keluar daerah dari tanah kelahirannya. Memasuki zaman penjajahan Jepang, Sudiro pindah ke daerah Banjar. Tidak diketahui secara pasti apa kedudukan dan peranannya di masa itu. Tapi dilihat dari kecenderungan umum pada masyarakat Indonesia kala itu, nampaknya ia memilih bersikap kolaborasi dengan pemerintah militer Jepang.
Di sisi lain, beliau mengagumi semangat Bushido, yaitu semangat yang mengedepankan kesederhanaan, loyalitas, tangguh, dan berjuang sampai mati yang beliau aplikasikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Jepang menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun. Keadaan masyarakat Indonesia lebih menderita dari pendudukan Belanda. Kelaparan di mana-mana dan dipaksa untuk bekerja keras demi kepentingan Jepang. Namun di sisi lain, telah terjadi partisipasi dan mobilitas sosial yang dinamis pada masyarakat Indonesia. Tidak hanya di bidang politik, pemerintahan, dan birokrasi, tetapi juga di bidang kemiliteran. Efek psikologis lainnya pada zaman Jepang ini adalah masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi pada semangat dan kemampuan diri sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan, Sudiro bergabung dengan Batalion 4 Resimen 11 Divisi 3 Siliwangi atau Tentara Keamanan Rakyat yang kini disebut TNI dengan pangkat Sersan Mayor. Mengingat kemampuan serta relasinya yang baik, beliau dipercaya untuk menangani masalah logistik di wilayah Ciamis dan Banjar. Dalam hal ini sangat penting dan strategisnya seseorang yang menangani masalah logistik. Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, peran aktif yang dilakukan oleh Sudiro dan putra-putrinya sangatlah nyata. Sudiro aktif berjuang bersama kelompok-kelompok sosial yang ada di daerah Banjar dan Ciamis dalam rangka menentang kehadiran pemerintah Nietzsche Belanda atau Netherlands in the Civil Administration yang ingin menjajah kembali Indonesia dengan membonceng tentara sekutu, yaitu Inggris. Kecintaan Sudiro pada dunia militer dan sikap hidup kesatria nampaknya begitu melekat pada beliau. Dibuktikan dari cara mendidik 4 putranya yang masih tergolong pemuda pelajar untuk menjadi seorang tentara pelajar Siliwangi atau TPS. Di antaranya Edi, Herman Saren, Ute, dan Joni. Sedangkan 5 putrinya yaitu Mince, Tince, Nani, Leni, dan Nine bergabung di PMI atau Palang Merah Indonesia, Laskar Wanita Indonesia atau Laswi, dan Dapur Umum, termasuk istrinya R.A.H. Artini Dipo Saputro. Bahkan 2 orang menantu laki-lakinya, Sukarna dan Sumaria, juga seorang tentara loh. Wah, hebat banget ya sobat, sekeluarga terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1946, Sudiro terlibat pertempuran dan berjuang di daerah Bandung Utara, Subang, Karawang, Jakarta Timur, Bekasi, dan Cikampek. Namun pada tahun 1947, beliau bersama pasukannya diperintahkan untuk kembali ke daerah Ciamis dan Banjar. Di sini, tepatnya di daerah Panyusupan, Kecamatan Pamarican, beliau melakukan konsolidasi dan persiapan logistik berdasarkan perintah dari Komandan Batalion 4 Resimen 11 Divisi 3 Siliwangi. Pada saat agresi militer Belanda 1 pada tanggal 27 Juli 1947, Belanda mampu menduduki kota-kota penting di Jawa dan Sumatera, termasuk Banjar dan Ciamis. Sejak Agustus sampai dengan Desember, Sudiro bersama pasukannya terus berjuang mempertahankan diri dari serangan agresi militer Belanda itu. Tanggal 19 Desember pagi, pasukan Belanda menyerang desa Panyusupan dari arah Cikupa. Rentetan tembakan dibantu dengan mortir terus dilakukan oleh pihak Belanda. Pada saat serangan terjadi, Sudiro sedang membereskan sisa perbekalan sehingga beliau kurang siap dalam menghadapi serangan itu. Akibat perlawanan yang tidak seimbang, Sudiro beserta pasukannya berhasil dikalahkan dan akhirnya Sudiro tertangkap. Sebelum gugur, beliau mengalami siksaan. Di antaranya,
Belanda membacok kedua kakinya dengan golok dan kemudian menembak mati. Begitu juga dengan ajudannya Saiban. Sebelum gugur, Saiban mengalami luka di dadanya dan sempat dibelah. Turut gugur pula dalam peristiwa tersebut dari TNI, tentara pelajar Siliwangi, dan rakyat seperti Kalwan, Sadli, Sumardi, Supena, dan Abdul Majid. Setelah Sudiro gugur, semangat perjuangan terus berkobar. Di bawah komando putranya Herman Saren dan dengan berbekal senjata seadanya, perlawanan terus dilakukan dan berhasil mengusir Belanda. Setelah pensiun dari TNI, Herman Saren membuatkan patung yang sekarang disebut Patung Pahlawan pada tanggal 13 Mei 1998 untuk mengenang ayahnya. Itulah kisah perjuangan dari Letnan Anumerta Sudiro Wirjo Soeharjo yang kini diabadikan di Patung Pahlawan Kota Banjar. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan menteladani dari kisah perjuangan beliau. Di antaranya, semangat nasionalisme dan patriotisme, persatuan dan kesatuan, kebersamaan, tanggung jawab, cinta tanah air, dan sebagainya. Sebelum mengakhiri video ini, Mimin akan menampilkan foto-foto Kota Banjar tempo dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.